Beberapa hari lagi kita bakal bertemu dengan Hari Raya Aidil Adha, dan hari sebelumnya dinamakan sebagai Hari Arafah di Singapura dan juga beberapa kawasan di daerah Nusantara ini yang jatuh pada hari Sabtu. Manakala di Saudi Arabia, sebagaimana kita tahu, jatuh pada hari Jumaat. Ala kulli hal, yang kita inginkan mengambil kefadilat dan keberkatannya adalah Hari Arafah itu tersendiri, maka kita beramallah dengan berpuasa insyaAllah. Maka saya ingin ambil kesempatan pada tengah hari yang singkat ini, sama-sama kita renungkan bila kita kata tentang Hari Raya Aidil Adha. Pasti kita teringat kurban kambing ataupun haji. Yo, musim haji, musim kurban, Hari Raya Aidil Adha. Bila hari raya Aidil Adha, kurban. Bila kurban, teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Maka pelajaran akhlak pada hari ini, kita mengambil kisah daripada kehidupan mereka berdua. Bagaimana kita boleh cedok akhlak daripada kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa, saya mulakan dengan kisah Nabi Ibrahim ni. Banyak kisahnya, daripada zaman remajanya, siapa nama bapaknya, semuanya terakam di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Anbiya ada, surah Ibrahim, Al-Hajj dan bagai-bagai lagi. Tapi yang ingin saya kongsikan di sini adalah kisah sewaktu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun bernikah dengan isterinya yang bernama Sarah. Mereka bermasautin kiam di negeri Palestin, dikatakan bersama Sarah, Ibrahim dengan Sarah hidup dengan aman, damai, bahagia, sentosa. Setelah beberapa tahun, setelah mereka meningkat usia, maka telah terdetiklah perasaan mereka inginkan zuriat. Mereka nak anak, dah berapa tahun hidup aman, damai, harmoni, tetapi mereka inginkan lebih lagi kebahagiaan, orang kata tu lebih lagi kemesraan. Jadi mereka inginkan anak, dan tak kala itu isterinya Sarah berasa amat kecewa dan sedih kerana tidak mampu memberikan apa yang diinginkan suami tercinta, Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan di dalam cerita ini telah terakam di dalam beberapa riwayat dan telah diambil saya oleh daripada Ibn Kathir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah tentang cerita-cerita sejarah ini, bahawa dikatakan isterinya yang pertama memberi tawaran supaya Nabi Ibrahim bernikah satu lagi, untuk pasang satu lagi. Dan orang yang disyorkan tu tidak lain dan tidak bukan pembantu rumahnya tersendiri. Subhanallah. Jadi kita lihat isterinya, isteri yang solehah, isteri yang baik. Jadi satu hari Sarah meminta, memberi cadangan kepada Nabi Ibrahim, apa kata, wahai abangku, bernikahlah dengan Hajar, khadamnya, kerana mungkin dia boleh memberikan kebahagiaan yang lebih dengan bermaksud dapat zuriat. Maka Nabi Ibrahim pun setuju, lalu mereka bernikah. Alhamdulillah dikurniakan cahaya mata, seorang cahaya mata yang sangat istimewa di sisi mereka. Dan cahaya mata tersebut, sebagaimana kita tahu, terlahirlah seorang lagi Nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihi salam. Lalu mereka pun tinggal di dalam satu rumah itu dalam keadaan yang penuh aman, bahagia. Mereka pun hidup dalam suasana aman, sentosa. Sehinggalah satu ketika itu terdetik perasaan isteri yang pertama, iaitu Sarah, perasaan cemburu terhadap isteri madunya, Hajar. Biasalah, isteri mungkin ada perasaan cemburu. Mana mungkin, kita lihat hari-hari kan, kalaulah dia bermain dengan anaknya, dia lihat suaminya tu main dengan anak mesra, dan dia pula berasa macam tumpang kebahagiaan. Ada bahagia, tapi adalah perasaan sedih sikit, kerana mungkin kebahagiaan tu lebih datang daripada dia punya madu, bukan daripada dia. Lalu dipendekkan kisah. Pada satu ketika itu isterinya Sarah pun beritahu kepada sang suami, wahai cik abang, kita rasalah, saya rasa tak sedap dengan orang kata tu berkongsi kebahagiaan dalam rumah ni. Maka dia sendiri yang menyarankan supaya Nabi Ibrahim dengan isterinya Hajar supaya berpindah jauh-jauh.
Kalau boleh jauh-jauh, aku tak nak tengok muka korang. Istilahnya lah. Kalau boleh pergi jauh-jauh, biar buatlah urusan kamu sendiri. Berilah tempoh untuk aku melawan emosi aku ni. Lalu dengan pelawak ini, cadangan ini telah pun Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim, maka mereka pun berpindah. Ibrahim, istrinya Hajar dan anaknya Ismail ketika masih lagi dalam umur susuan. Lalu mereka berpindah jauh daripada Palestin sehingga ke satu kawasan lembah yang sekarang ini namakan Mekah Al-Mukarramah. Jadi dulu Mekah ni tuan-tuan dan puan, waktu Nabi Ibrahim bertapak dengan Nabi Ismail dengan Hajar, tak ada orang tinggal di situ. Satu orang pun tak ada manusia. Mungkin ada pun orang hanya lalu lalang je. Kafilah-kafilah dagangan. Mungkin dia lalu kat situ tapi mereka tidak menetap kerana tak ada sumber air. Tak ada semua makanan. Taman-taman, tanaman-tanaman semua tak ada. Di situlah Allah wahyukan ilham, wahyukan kepada Ibrahim supaya menetapkan isterinya Hajar beserta anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kalau kita lihat mereka pergi dengan tunggangan unta, bermakan beribu-ribu kilometer. Dan tak kala Siti Hajar dan Ismail diletakkan di kawasan tersebut, lalu Nabi Ibrahim pun tinggalkan. Nabi Ibrahim tinggal, dia taruh, kemudian dia taruh bersama mereka kat tepi mereka tu, dia taruh hanya ditinggalkan beberapa biji tamar, kurma dan juga beberapa liter air, sikit je untuk beberapa hari. Kemudian diletakkan dalam bekas kulit. Kemudian Nabi Ibrahim terus jalan. Terus jalan tuan-tuan puan-puan. Terus jalan. Lalu isterinya pun heran, apa nak buat dengan kita ni? Lalu si Hajar ni mengejar suaminya. Mengejar suaminya, dikatakan, wahai abang, kita kenapa tinggalkan kat sini? Nak pergi mana? Kenapa tinggalkan kat sini? Kenapa tempat ini tak ada orang duduk? Apa sebenarnya objektifnya? Tapi dia cakap dengan penuh lemah lembut. Sebagai yang diriwayatkan, bang, kenapa kita kat sini? Kenapa tinggalkan kami dua-dua hanya bekalan air yang sedikit dengan makanan? Maka Nabi Ibrahim pun tak jawab. Ibrahim tak jawab. Walaupun sedih tapi tak jawab. Sangat berat. Lalu Hajar mengatakan, dia agak-agak cuba gas. Allah amuruka hadha, adakah Allah yang menyuruh kamu buat macam ni? Adakah Allah yang suruh kamu buat macam ni? Maka Nabi Ibrahim pun tersenyum, alhamdulillah, senang juga aku nak jawab. Memang benar, Allah yang suruh aku buat macam ni. Lalu Hajar katakan, sekiranya Allah yang suruh ataupun perintahkan untuk lakukan macam ni, maka abang lakukanlah. Aku redha. Saya redha bang. Biarkan saya dengan anak. InsyaAllah Allah tidak akan menghampakan kita. Lan yudhi'ana. Allah lan yudhi'ana. Alhamdulillah, ini satu pengajaran yang baik. Isteri yang solehah, taat kepada perintah suami, dan dia tahu suaminya sedang menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan seorang nabi. Allah amuruka hadha, adakah Allah yang suruh kamu melakukan sedemikian? Dia katakan, ya Allah. Cuba kalau kita tuan-tuan dan puan, kalau isteri banyak tanya kat kita, bang, kenapa kita kat sini bang? Bang, kenapa kat sini? Tentu sekali kita dah melenting, bang bung bing bong, tak nampak saya tengah baca surat khabar ni. Tetapi Nabi Ibrahim mempunyai kesabaran yang tinggi. Subhanallah, dia tahu perkara yang dia nak cakap ni sangat berat. Tetapi alhamdulillah, isterinya isteri yang solehah, terdidik dalam rumah Nabi. Lalu isterinya sendiri agak dapat meneka, adakah ini suruhan Allah? Kalau ini suruhan Allah, maka abang tinggallah. InsyaAllah kita berdua okey, selamat. Lalu mereka pun tinggal di sana buat seketika, dan Nabi Ibrahim AS pun jalan keluar, pergi balik ke tempatnya di tempat Palestin. Tak kala Nabi Ibrahim lalu di satu lembah yang dinamakan Saniyah. Kira-kira isteri dan anaknya tu dah tak nampak lagi dia, dah jauh. Nabi Ibrahim pun pusing ke arah kiblat Kaabah ketika tu, dan Nabi Ibrahim pun berdoa dengan doa yang sangat masyhur terakam di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun, yang bermaksud wahai Tuhan kami, Nabi Ibrahim doa, sesungguhnya aku tinggalkan ataupun menetapkan sebahagian daripada zuriat-zuriatku ni di dalam satu lembah, satu kawasan yang tidak mempunyai tanam-tanaman, kering kontang, di sisi rumahmu yang sangat istimewa, Baitikal Muharram, Baitullah. Rabbana, wahai Tuhan, semoga-moga akan datang umat selepas aku ini orang-orang yang mendirikan solat di tempatnya. Waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah tempat ini manusia-manusia tercenderung, hatinya cenderung terpikat untuk datang, sentiasa datang mengunjungi rumah ini. Warzuqhum, serta berikanlah rezeki yang banyak daripada segala bentuk jenis buah-buahan supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim bertawakal, meletakkan harapan, wahai Allah, dia pandang ke Kaabah, dia pandang ke kiblat ketika itu. Lalu dia doakan harapan supaya aku tinggalkan dua orang, akan datang insya-Allah makin ramai lagi yang datang dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermacam-macam buah-buahan supaya mereka menetap di sini, supaya mereka mendirikan solat, supaya tempat ini menjadi tempat yang agung. Subhanallah. Jadi ini hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya berhenti sampai di situ kisahnya, dan kita ambil apakah pengajaran-pengajaran akhlak yang boleh kita dapat pelajari. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melaksanakan perintah Allah ini perlukan adab dan sangka yang baik sangat tinggi. Ini ditunjulkan oleh Nabi Allah Ibrahim, ditunjulkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim AS terhadap Allah. Kita bayangkan betapa ujian besarnya. Dia dah lah, apa tu orang kata tu, kena, baru dapat anak, anaknya tak sampai, tak sampai beberapa bulan dah kena kena diarahkan untuk berpindah, untuk berpisah. Dan kalau kita tahu, daripada Palestin pergi ke Mekah ketika itu makan masa yang agak lama. Bukan macam kita ada kapal terbang. Kau terbang anggarkan daripada Palestin pergi ke Mekah pun dalam masa 2 jam lebih. Dan kalau kita buat kekiraan, daripada Palestin ke Mekah ini 1237 km bersamaan 769 miles. Berapa panjang tu mereka jalan tu daripada Palestin sampai ke Mekah, dengan panas teriknya sehelai pinggang. Itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat daripada Mekah ke Madinah, maka masa hijrah tu dimakan berbulan-bulan. Sedangkan Mekah ke Madinah dianggarkan hanya 490 km. Kalau pakai unta berbulan-bulan, apatah lagi kalau daripada Palestin ke Mekah dengan menaiki unta. Kadang-kadang jalan, tak selalu naik, kadang-kadang jalan pikul. 1237 km tuan-tuan dan puan. Naik kapal terbang kalau 2 jam lebih pun rasa juga, walaupun satu movie pun cukup. Ya. Yang ni kita lihat kecekalan Nabi Ibrahim di dalam menjalankan perintah Allah. Ni adabnya bersama Allah. Itu Nabi Ibrahim. Kita lihat juga isterinya yang tercinta, Hajar. Hajar juga seorang isteri yang solehah. Dia tahu bahawa suaminya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak banyak cerita, tak banyak colok. Betul, ini adalah perintah Allah, laksanakanlah. Tinggalkan kita. Kita boleh cope insya-Allah. Jadi itu adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pengajaran yang kedua adalah bagaimana seorang isteri itu mentaati suami di dalam melaksanakan perintah Allah. Begitu juga kita lihat, kalaulah suami itu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka si isteri mestilah sokong, berikan sokongan, dorongan dengan apa jua sekalipun. Kalau tak ikut, kalau tak ikut bersama ke masjid, sediakanlah pakaiannya, gosoklah baju, sediakanlah apa keperluan yang perlu dibawa. Kalau perlu masak-masaklah. Jadi ini semua sebagai satu khidmat kepada suami yang ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya-Allah selepas ini semoga ibu-ibu terdorong untuk sentiasa berkhidmat untuk suami. Jadi tak kala suami ini ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Same goes kalau hari-hari orang tu pergi kerja pun di dalam ibadah, mencari nafkah. Kalaulah si isterinya itu
jenis yang tidak bekerja, housewife, maka sentiasalah berkhidmat untuk suami sebagaimana yang ditunjulkan oleh Hajar. Dia terpaksa berkhidmat kerana tahu ni adalah perintah Allah. Walaupun dia terpaksa banyak berkorban, mengharungi cabaran, lapar, dahaga, lebih teruk daripada kita. Mungkin ibu-ibu lepas suami dah keluar kerja boleh tengok sinetron, boleh buka YouTube cerita tu cerita ni sambil lipat baju dan sebagainya. Tetapi Hajar berbeza, memang cabaran berbeza, subhanallah. Kemudian pengajaran yang ketiga, bagaimana sifat tawakal ni sangat kuat di dalam diri kedua-dua suami isteri ini, Ibrahim dan juga Hajar. Sifat tawakal ni serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping sifat tawakal, dia mestilah baik sangka. Baik sangka maksudnya Allah tak akan sia-siakan kita. Itu kita nak. Kalau kita semua ni terima ujian, apa-apa jenis ujian, pertama kita kena baik sangka bahawa setiap ujian yang diberikan kepada kita, kita mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah akan bebebankan sesuatu tanggungan kecuali apa yang hamba itu mampu mengatasinya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pertama mindset yang kita kena tanam. Di samping mindset, kuat iman kita, tawakal dan berbaik sangka bahawa segala ujian yang Allah tengah anugerahkan, kita nama anugerah, ujian ni sebagai anugerah. Kita tahu Allah nak memberikan kita ganjaran yang banyak dengan mengangkat darjat. Jadi anugerah ujian yang diberikan kepada kita ini, kita baik sangka kepada Allah, dia punya outcome dia pasti baik. Pasti baik, tak kira lah cabaran kita tu lebih kecil daripada cabaran jiran kat sebelah, ataupun cabaran kita ni lebih teruk daripada adik kita, kan? Kadang-kadang kita suka compare. Bila kita suka compare, tak akan berhasil. Kerana kita bercompare apple dengan buah limau, dia tak boleh akan compare apple dengan apple, kerana ujian tu berbeza di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Jadi ujian yang dikenakan terhadap keluarga Nabi Ibrahim ni sangat besar, sangat besar. Dan kita lihat tawakal yang mereka ada ni dengan baik sangka dengan Allah ni, subhanallah, luar biasa. Jadi ini adalah pelajaran adab dan akhlak kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ujian datang, hadapinya dengan sabar dan baik sangka. Pasti ada outcome dan pasti ada hikmah. Ya. Dan ujian ni bila kata-katakan, bukan sahaja orang yang terkena pada ujian, bahkan orang yang tengah, bukan hanya kesusahan, kelaparan, tetapi orang yang apa, sentiasa kaya raya pun diberi ujian kesihatan, tak jarang sakit, tu pun ujian kamu. Sebagai contoh, sekumpulan kawan tu tengah makan, lunch time lah contohnya, si A dengan B berbual betapa bisnes mereka alhamdulillah maju. Datang C, orang C tu mengadu, katakan, alamak, aku ni walaupun bisnes maju tetapi mempunyai masalah rumah tangga dan sebagainya, ada cerita-cerita gini. Jadi di samping C tu ada ujian, yang A dengan B pun diuji ketika itu. Apakah reaksi si A dan B ini terhadap C? Kerana apakah mereka ini ingin membantu mereka, bagaimana cara untuk membantu C ini untuk mencari jalan penyelesaian? Itu pun ujian juga. Kalau kita nampak orang datang, kita tengah makan mie rebus, sedap. Sedap, sedap. Lepas tu datang orang minta sedekah. Jadi kita ni sebenarnya diuji. Aku nak kasih tak kasih? Nak kasih tak kasih, orang nampak. Itu pun diuji juga. Kalau aku kasih nanti dia naik, tak tahu pula dia ni betul ke tak. Takut dia tipu lah, sindiket lah. Itu ujian kat kita. Dia pun sedang dihadapi ujian, mungkin tengah susah. Jadi orang yang senang pun dihadapi ujian. Ini macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada orang-orang berbeza mengikut jenis kemampuannya. Jadi saya sambung ceritanya. Setelah Hajar dan anaknya Ismail itu tinggal di kawasan Mekah, lalu mereka pun cuba untuk hidup, cuba untuk survive. Dikatakan hanya dengan beberapa biji tamar kurma dengan beberapa liter air sahaja. Dan keadaan yang panas terik, kering kontang, tak ada tanaman, tak ada air pun. Tak kala tu, orang kata tu, bila hari demi hari air pun dah semakin kering. Dan Hajar ni perlu menyusukan budak tu, Nabi Ismail, dan susu dia pun dah masih kering kerana dia pun dah tak ada sumber nutrition, dia dah tak makan, makan tak cukup, macam nak keluar susu. Jadi Hajar dah mula risau. Di samping dia risau, tawakal dia kuat, tetap dia usaha. Ini pengajaran lagi satu akhlak, usaha di dalam menyelesaikan masalah. Bukan hanya doa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah berikanlah makan, pup turun makanan. Tidak. Sebaliknya dia usaha, dia cari air ataupun dia cari orang. Itulah
kisahnya. Hajar bangun, kemudian dia pergi ke naik gunung Bukit Safa. Di Bukit Safa tu dia lihat, bila dah tinggi sikit dia lihat kat bawah tu ada tak orang-orang. Dia tengok kat bawah ada tak orang. Dia cari orang, tak ada orang. Dia turun. Dia turun kat sampai satu bahagian tu, dia lari-lari anak. Dia lari-lari anak sikit, kemudian naik Bukit Marwah. Ni daripada Safa Marwah, tuan-tuan puan-puan yang pernah pergi haji atau biasa pergi umrah, tahulah sekarang Safa Marwah dah tak ada bukit dah. Semuanya dah taruh simen. Ada pun ternaik sikit je, ternaik sikit je. Dah aircon dah, dah tak ada cabaran dah kan. Nanti sekejap lagi nak taruh eskalator apa, eskalator jalan. Jadi semua tengah relax. Jadi itulah asal perbuatan sa'i antara Safa dan Marwah, hasil daripada kisah si Hajar. Jadi Hajar pun naiklah Marwah, dia lihat ada tak orang. Dia cari-cari orang, ada tak orang. Tak ada orang juga. Turun, begitulah pergi Safa balik. Safa pergi Marwah, Marwah Safa, sampai 7 kali. Sampai last kali kat Marwah tu, dia terdengar suara. Dia terdengar suara orang. Katakan, aku dengar kau nak minta pertolongan. Lebih kurang macam itulah riwayatnya ya. Dia dengar suara, dia kata, ni ada harapan ni, ada orang ni. Ada orang nak tolong aku. Alhamdulillah. Kemudian dia tengok kembali tempat di mana babynya tu diletakkan, Nabi Ismail. Kebetulan ada malaikat. Sebenarnya ada malaikat yang sedang menghuyunkan sayapnya, ataupun sebagai riwayat dia tafsirkan dengan menghentak-hentakkan kakinya. Kaki malaikat ni dihentak-hentakkan ke bumi, lalu terpacarlah air daripada bumi, air mata air. Dan air mata air itu dikenali sampai sekarang ialah air zam-zam. Subhanallah. Jadi dari situlah Hajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan bantuan macam tu. Dan kemudian dia patah balik, lekas-lekas dia minum dengan anaknya sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Selepas itu dia pun buatlah satu kawasan ataupun satu tempat di mana air itu tak boleh mengalir ke tempat-tempat lain, kerana air itu mengalir begitu banyak. Dan dia tahu kalau dia biarkan je akan tenggelam lah, akan banjir lah seluruh kota Mekah ketika itu. Nabi SAW pun katakan demikian, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, maknya Ismail, kerana kalau Hajar tak letakkan batasan dekat air zam-zam tu, ataupun dia sendiri yang alas, maka akan banjirlah seluruh pelosok dunia kerana banyak sangat air zam-zam. Memang benar sampai sekarang dia tak stop, dia tak akan stop mengalir daripada zaman Ismail alaihissalam sampailah kita. Walaupun ada riwayat katakan air zam-zam tu pernah kering kuntang, pernah kering kuntang kerana disebabkan kaum yang tinggal di situ, kaum Jurhum, telah melakukan maksiat yang banyak sehingga Allah tarik balik nikmat air zam-zam tu. Tapi setelah kedatangan Abdul Muttalib, datuknya Nabi Muhammad SAW, pembesar Quraisy, dia gali kat situ, maka timbul balik air zam-zam. Ini Nabi kata dia punya bilangannya, kuantiti air tu kalau dibiarkan tak ada orang tada, tak letakkan batasan, maka Nabi kata satu dunia boleh tenggelam, tenggelam dengan air zam-zam. Subhanallah. Jadi kisahnya macam tu, dan kita ambil pengajaran. Yang pertama pengajarannya, kita lihat bagaimana sifat sabar. Sabarnya Nabi, sabarnya isterinya iaitu Hajar, di dalam usaha menyelesaikan masalah. Di samping sabar, sebagaimana saya katakan tadi, mestilah disertakan dengan usaha. Setiap masalah ni perlu ada usaha. Dia tak boleh duduk diam, duduk atas tika sembahyang, doa, tahajud sembahyang malam. Bila siang sama juga, pergi kedai kopi, berbual pasal masalah, tidak boleh. Dia mesti ada usaha, cari jalan penyelesaian dan take action. Jadi Hajar dia tahu dia sedang dalam kelaparan, anak dia menangis-nangis, nak minum, maka dia tak duduk doa, dia terus bangun kan dengan kekuatan. Walaupun dia lemah, seorang wanita, dia mampu untuk lari beberapa kilometer daripada Safa Marwah, Marwah Safa, panjang tu. Kita tak rasa kerana kita sekarang Safa Marwah sekarang dah aircon, kita jalan pun kat simen. Tak rasa tuan-tuan puan-puan. Mungkin ada orang yang jarang pergi umrah kata penat juga. Di antara manasik haji umrah yang penat dikatakan Marwah, sa'i lagi penat daripada tawaf. Memang benar lah kerana jauh. Itu baru
sekarang punya zaman. Bayangkan dulu kering kontang, mungkin berkaki ayam, Hajar jalan, dan ada masa lari daripada Safa Marwah, Marwah Safa, sampailah ke tujuh, barulah Allah berikan jalan keluar. Begitulah kesabarannya, dan itulah pengajaran bagi kita. Kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesusahan akan disertakan bersamanya banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, inilah kekuatan bahasa Arab. Setiap kesusahan, jenis kesusahan yang kamu hadapi itu disertakan bersamanya, sebenarnya Allah dah sediakan banyak kemudahan. Dia bukan one is equal to one, satu kesusahan is equal to satu kemudahan. Tidak, satu kesusahan sebenarnya Allah dah sediakan banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Inilah dia punya keindahan bahasa Arab, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama terdahulu. Jadi kita kena beriman bila kita ada ujian. Ujian ni berbentuk kewangan ataupun masalah hubungan antara keluarga, maka kita kena set mind kita positif. Fa inna ma'al usri yusran. Setiap kesusahan yang kita sedang hadapi ini, mesti ada banyak sebenarnya pintu-pintu kesenangan yang Allah dah sediakan. Mungkin kita tak perasan, mungkin kita banyak ujian, tapi dalam ujian tu kita masih lagi sihat, tidak diberikan kesihatan. Ada orang terus menerus, orang kata tu kaya raya tetapi dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat kesihatan, tak pasal-pasal diagnose kanser. Wallahu a'lam, walayazubillah. Kita tak nak perkara itu terjadi kerana kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar. Fa inna ma'al usri yusron. Bagi setiap kesusahan itu ada banyak kesenangan yang disertakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah usaha. Ini pun telah saya berikan poin dia. Yang pertama sabar, yang kedua usaha, barulah boleh jalan keluar. Dan akhir sekali, akhlak yang boleh kita pelajari juga dalam kisah ini adalah sifat takwa. Takwa Nabi Ibrahim, takwa Hajar, isterinya yang tercinta. Takwa, bila kita letakkan takwa ini, insyaAllah Allah akan beri jalan keluar. Di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dalam kesulitan yang dihadapi. InsyaAllah Allah akan tunjuk jalan keluarnya. Jalan keluar bagi Hajar ialah diutuskan malaikat untuk mencedok air di dalam muka bumi ini supaya diberikan minuman kepada anaknya. Jalan keluar bagi kita, wallahu alam, anda sahaja yang tahu. Jadi semoga kisah yang ringkas ini dapat memberi panduan dan motivasi kepada anda supaya kita mengambil kisah peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Hajar ya di dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Mungkin satu lagi last yang mungkin saya terlupa nak kongsi ialah bagaimana kekuatan berdoa. Nabi Ibrahim bila dah tinggalkan, dia pusing balik, dia pandang ke arah kiblat Kaabah ketika itu, tak ada, tapi dia pandang ke situ dan dia berdoa supaya, ya Allah, aku letakkan sebahagian zuriat aku ni, aku letakkan dua orang kat sini, moga-moga akan datang makin ramai yang suka tempat ini untuk mendirikan solat. Bukan buat apa, mendirikan solat. Ni sekarang ni Nabi Ibrahim yang doa terkabul ya, setelah beribu-ribu tahun dia doa. Alhamdulillah kita lihat makin banyak orang yang setiap tahun suka pergi umrah. Makin ramai kita kalau pergi umrah pun pada bulan 3 ramai, bulan 4 ramai, musim cuti sekolah pun ramai. Sekarang dah ramai orang yang suka pergi ke tanah suci, rindu Baitullah. Macam itulah kerana hasil daripada doa Nabi Ibrahim AS. Doa ni merupakan harapan kan. Dan kita lihat alhamdulillah rezeki turun turun temurun, banyak sangat dekat Mekah dan tak akan kering kontang. Buah-buahan dia subur. Kalau tak ada, orang kata tu tak semua jenis buah-buahan tumbuh di sana, tetapi tetap boleh dapat melalui import. Kat sana pun ada buah mangga. Kerana apa? Dah diimport lah daripada Thailand. Ada juga buah durian, tak tahu berapa lama tahan, kan dijual mahal, berpuluh-puluh rial saya dengarnya. Jadi yang penting itu adalah hasil doa Nabi Ibrahim AS.
ya, supaya dimakmurkan rumah Allah itu, walaupun pada asalnya hanya baby dan hanya seorang ibu yang tinggal kering kuntang, tak ada apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang cacat celah, kekurangan datang daripada diri saya selaku hambanya yang lemah. Kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.